Ih, serem banget ya bonus penipuan zaman sekarang. Masa kartu kredit kita bisa dipakai orang lain untuk belanja online loh? Padahal kita nggak melakukan transaksi dengan toko online. Ih, ngerinya. Kamu salah satu korban ya? Jangan ya, Dek ya. Makanya, kartu kredit gua sekarang diprotek pakai fitur kontrol di My BCA. Jadi kalau lagi nggak belanja online, fitur e-commerce-nya bisa dinonaktifkan. Jinja? Kok awesome? Emang gimana tuh caranya? Kamu mau tahu caranya? Sini-sini, gampang kok. Pertama, login My BCA. Kemudian buka fitur akun saya, klik kontrol akun, pilih kartu kredit, kemudian cari kartu kredit mana yang ingin kamu nonaktifin. Terus, pilih kontrol kartu kredit. Kemudian transaksi yang ingin kamu nonaktifkan, misalnya domestik, internasional, atau e-commerce. Nah, nanti toggle-nya kamu off-in. Kamu pasti bisa, Yura. Modus penipuan zaman sekarang, diurur-urur, gak habis pikir sih. Thank you ya infonya. Yes, untuk informasi lebih lanjut, klik link di atas ini.